bila kita beri keistimewaan kepada operator, dia kena jujur lah. Dia apa sekalipun kalau tak ada kejujuran, tak jadi. Ya, mungkin depan dia akad teori macam-macam. Bila sampai masa, nak untung banyak dan sebagainya, barang tak berkualiti. Jadi kalau buat macam tu, kita bunuh diri sendiri juga. Kalau kita tak berikan benda berkualiti ataupun konsep tu kita tidak laksana semurni yang mungkin, maka hayat program ini tak akan jadi lama. Kita dah banyak ada program lancar habis. Lancar habis, macam angat-angat di ayam. Sebab keberkesanan tak ada, satu ada puncanya tak ada keikhlasan. Kalau ikutkan mana raya tak benar menjaja ini, kena ada lesen, kena bayar lesen, kena bayar sewa tapak dan sebagainya. Tapi kita kecualikan benda itu semua supaya program ini berjaya. Tapi kalau setelah bandaraya bagi pengecualian, pengusaha tak amanah, barang dimaikkan dan sebagainya, jadi lose-lose situation untuk semua. Saya percaya itu tak akan berlaku lah. Ya? Ini yang kita nak kaji itu. Mungkin boleh letak statik satu tempat, jadi macam satu kios, jadi datang dia replenish barang. Isunya ialah saya nak supaya range barangan yang mencukupi. Kalau boleh biar semua jenis barang dapur tu ada, bukan hanya beberapa barang tertentu, tak selesai juga. Kerana barang tak ada, dia masih kena pergi kedai juga. Kena bayar minyak motor, kena bayar tol juga. Konsepnya ialah barang tu datang ke dapur. Barang tu datang ke tempat di sini. Ya. Dan kita mungkin ada yang begini, mobile. Kalau ada ruang-ruang, mungkin juga kita boleh buka dalam bentuk ruang-ruang kedai itu di premis-premis atau di flat-flat. Jadi kita boleh ada yang statik dalam bentuk bas, kita ada yang boleh bentuk bergerak begini, kita boleh juga ambil kalau ada ruang yang sesuai untuk wujudkan kedai-kedai harga murah. Jadi itu kaedah. Kita harus fleksibel, matlamat itu yang penting. Matlamatnya gulungan berpendapatan rendah, dapat membeli barang yang berkualiti pada harga yang 5-20% lebih murah daripada harga yang mereka beli di pasar-pasar.